kalian. Ayuhal ashabil kiram, laqad tajamma'at bahjatuna wa intasabat ila aqsa mansibatiha fi syarafin liqa ina hadha khilal hadha al-waqtil mujas tiwala hadha al-muqili muntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, aqal lisan wa 'allamal bayan wa khalaqal insana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala al-ardha daral imtihanat wa tajribat liyamtahina biha al-makhluqat fi hadhihi al-kainat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Penguasa lagi Maha Perkasa, yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala yang ada di antaranya, yang mengubah malam menjadi siang, meninggikan langit tanpa tiang, serta mencurahkan rahmat dan kasih sayang, sehingga pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama dalam prosesi wisuda tahun akademik 2017-2018 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah manusia terbaik yang pernah dilahirkan, yang telah membawa kita dari gelap pekatnya kebodohan menuju cahaya kebenaran, sehingga kita dapat hidup dan merasakan zaman yang terang dan kaya akan pengetahuan. Yang kami hormati para pembina Yayasan Yasin, yang kami hormati para pengawas Yayasan Yasin, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Yarsi beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Senat dan Anggota Senat Universitas Yarsi, yang kami hormati Rektor Universitas Yarsi beserta jajarannya, yang kami hormati para dekan di lingkungan Universitas Yarsi beserta jajarannya, segenap civitas akademika di lingkungan Universitas Yarsi, yang kami hormati para tamu undangan, para orang tua, wali pendamping wisudawan wisudawati, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Ladies and gentlemen, it's completely an honor for me to stand here in front of you all. I feel blessed to be a representative of a lot of greatest and amazing people. So in this occasion, please allow me to say some words. I know that thanks you will never be enough to show my gratitude. However, still I would like to say thank you for everyone here who made us who we are today. First, to Yarsi Foundation. Thank you for providing us with very supportive facilities and infrastructure. Second, to Rector of Yarsi University, all of Dean of from every single faculty and all of lecturers who never get tired to teach us a lot of things and to teach us how to become more human. Finally, for our family, especially our parents, for their endless love and sacrifice. I hope sooner or later, every kindness, every sacrifice that has been made, every tears, everything will be paid with tons of beautiful, amazing, greatest thing from Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku, wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Sekian tahun lamanya kami berkutat dengan begitu banyak kelelahan, bertarung dengan waktu dan tuntutan. Bahkan dalam sewaktu-waktu kami lupa mana hari kuliah dan mana liburan. Mungkin sekilas ini terdengar sebagai keluhan, tapi pada akhirnya kami sadar bahwa inilah yang disebut sebagai proses belajar. Sebuah proses yang membuat kami beranjak dari tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya kami tidak mampu menjadi mampu. Dan sungguh, hasil dari proses belajar tidak hanya sekedar menghasilkan ilmu yang banyak, tetapi sesuatu yang lebih bernilai dari itu, yaitu keberkahan dari ilmu yang telah kita tempuh. Teman-temanku wisudawan-wisudawati yang akan menggenggam masa depan lebih baik, kalau kalian masih ingat, dan saya yakin kalian pasti ingat, lobi di bawah adalah saksi yang pertama menyapa kita saat pertama kali kita menginjakkan kaki di Universitas Yarsi ini. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, ruangan ini, ruangan Ar-Rahman yang megah ini, adalah ruangan pertama kali kita dikumpulkan, yang mana waktu itu tidak ada warna lain selain hitam dan putih. Yang wanita
dan perempuan menggunakan hijabnya yang suci, dan laki-laki mengenakan kopiahnya yang gagah berani. Masing-masing dari kita menyapa dengan keraguan, mengajak berkenalan dengan senyum yang seolah dipaksakan. Dan sejak hari itu, kisah-kisah baru sebagai mahasiswa kita torehkan. Lantas, percaya atau tidak, waktu memang melesat bagai peluru. Hari ini, di hari yang luar biasa ini, ruangan ini kembali menjadi tempat kita dikumpulkan sebagai permulaan yang baru. Tidak ada keraguan di dalamnya untuk menjadi individu yang lebih maju. Setelah fase demi fase kita lalui, sadarkah kita bahwa dalam setiap kesibukan, kelelahan dan segala kepenatan yang kita rasakan tidak pernah ada yang namanya kesia-siaan. Semua memiliki nilai dan peranan dalam menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih dipandang. Para hadirin dan wisudawan-wisudawati yang saya cintai, serta tamu undangan yang saya hormati, kami sadar betul, tidak banyak yang bisa kami berikan sebagai bentuk timbal balik kepada universitas yang kami sayangi ini. Namun, alma mater hijau muda yang sering kami kenakan dalam setiap kegiatan akan selalu menjadi kebanggaan dan akan selalu kami banggakan. Sungguh, betapa jahatnya kami apabila setelah kami keluar melangkahkan kaki dari universitas ini, tidak ada rasa untuk bisa mengharumkan namanya dengan kiprah-kiprah kami, dengan prestasi-prestasi kami, dengan segala hal yang pernah kami dapatkan dari universitas ini. Saudaraku, banyak hal di luar sana yang telah menanti untuk kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh dari universitas ini. Oleh karena itu, jangan sia-siakan ilmu yang telah kita peroleh. Gunakan dalam kebaikan agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, yang artinya ilmu yang tidak diamalkan hanya bagaikan pohon lebat yang tidak berbuah. Maka berjanjilah, setelah kita keluar dari sini, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat. Hadirin, saya mewakili semua wisudawan-wisudawati ingin meminta maaf yang tentunya kami sadari betapa banyak kesalahan dan kekurangan kami dalam menjalankan kewajiban kami selama kami menjadi seorang mahasiswa. Dan kepada kedua orang tua kami khususnya, wali wisudawan-wisudawati, yang mana kalian adalah manusia terbaik, manusia mulia yang dengan peluh dan doanya telah berjuang untuk kami. Maka pada kesempatan kali ini, kami ucapkan terima kasih yang begitu tulus dari hati yang paling dalam. Kami sadar, wisuda kami ini belum mampu untuk membalas sedetik kelelahanmu untuk kami. Maka izinkanlah kami menadah air mata bahagiamu karena kami. Dan untuk teman-temanku, mari kita persiapkan diri kita sebagai seorang pemuda yang siap dengan tantangan baru di masa depan. Menjadi pemuda yang siap dengan tekanan dan hambatan yang sejatinya memang ada untuk menempa diri kita. Menjadi manusia yang lebih kuat. Jangan pernah memaklumi kelemahan kita, karena kelemahan tidak akan pernah memaklumi kita. Bersiaplah saudaraku, karena syubbanul yaum rijalul wat, pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Saudaraku, dengarkan saya. Jika saya bilang yarsi jaya, maka kalian bilang jaya selamanya. Jika saya bilang yarsi jaya, maka kalian bilang jaya selamanya. Siap? Siap. Siap? Siap. Yarsi jaya. Yarsi jaya. Yarsi jaya. Yarsi jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.